Belajar hari ini dengan menggerakkan tubuh kita. Yuk ikuti kami. Pasti badan kalian terasa lebih segar kan? Berarti kalian sudah siap belajar bersama. Selamat belajar teman-teman kelas 6. Halo teman-teman kelas 6. Hari ini kita akan belajar bersama di rumahku. Tapi aku gak sendirian loh, ada Gita di sini. Oh iya. Kali ini kita akan belajar tentang lini masa mobil di dunia. Nah, kita juga akan berlatih konsep rata-rata. Jadi, jangan lupa siapkan buku catatan kalian ya. Dan jangan lupa berdua ya teman-teman, supaya kita bisa fokus memahami pelajaran kali ini. Selamat belajar teman-teman kelas 6. Sudah kenyang? Sudah. Kita bersihkan tangan pakai hand sanitizer dulu yuk. Yuk. Nih. Makasih. Kita main apa lagi ya? Apa ya? Git. Ada buku yang aku mau kasih lihat ke kamu. Buku apa? Sabar. Mana ya? Nah, ini dia. Nah, jadi ini tuh adalah buku tentang perkembangan mobil. Nah, ini tuh buku kesukaan aku. Kata papa, waktu aku lihat buku ini toko buku, langsung aku peluk. Terus gak aku lepas. Akhirnya papa beliin deh. Kita baca bareng yuk. Yuk. Oh, jadi dari kecil kamu memang suka ya sama mobilan? Iya. Jadi, di sini itu dijelaskan tentang lini masa mobil di dunia. Jadi kita bisa tahu, mobil puluhan, bahkan ratusan tahun yang lalu itu bentuknya seperti apa.
Eh, bentar. Ini beneran mobil? Kok bentuknya kayak mobil sih? Iya, Git. Ini tuh mobil Cugnot. Pertama kali ditemukan di tahun 1789. Wah, udah ratusan tahun yang lalu dong. Hah? Beneran? Ini mobil bermesin uap? Iya, jadi di awal penemuan mobil, mesin yang digunakan itu adalah mesin uap. Mobil kependekan dari automobil yang berasal dari bahasa Yunani, autos, berarti sendiri. Dan bahasa Latin, mover, yang artinya bergerak. Dari awal mobil Cugnot ditemukan, sampai ke masa sekarang, banyak banget perubahan yang dialami. Dari bentuk mobil, jenis mesin, sampai bahan bakar yang digunakan. Dan semuanya ada di buku ini, Rick? Iya, semuanya dijelasin di sini. Setelah mobil Cugnot, muncullah mobil berbahan bakar bensin. Oh, di buku ini juga tertulis. Tahun 1908, muncul mobil T buatan Henry Ford. Bentuknya semakin mirip dengan mobil-mobil yang ada di masa sekarang ya? Iya, bentuk mobil terus dimodifikasi dan dilengkapi dengan peralatan seperti kunci, sabuk pengaman, dan tempat duduk dari busa. Badan mobil pun dibuat dengan desain yang semakin modern. Wah, kamu keren sekali bisa hafal semua ini. Aku udah baca berkali-kali buku ini, karena aku suka banget buku ini. Mesin uap dinilai tidak menguntungkan. Itu dilakukan karena dampak polusinya yang merugikan lingkungannya. Karena uap yang dihasilkan. Bukan gitu, Git. Alasan mobil Cugnot tidak digunakan lagi karena tidak efisien. Mobilnya terlalu berat dan kecepatannya lambat. Dari semua mobil yang ada, kamu paling suka yang mana, Rick? Nah, kalau aku sukanya yang ini. Keren ya? Teman-teman, kalau kalian suka yang mana? Kira-kira teman-teman pilih yang mana ya? Wah, pilihan kalian bagus banget. Kalau kamu sukanya yang mana, Git? Kalau aku sukanya yang ini. Wah, menurut aku ini juga keren sih. Bagus banget. Iya loh. Nah, ini juga nih mobilnya klasik, bagus lagi. Wah. Eh, Papa. Halo. Hai. Wah, lagi pada belajar apa nih? Kayaknya asik banget. Kita lagi milih, Pa, mobil kesukaan kita. Oh. Om, kalau Om suka mobil yang mana? Kalau Om suka mobil yang bentuknya seperti GT Saab. Oh, yang kayak gini kan? Yap, yang ini. Nah, setelah kalian mempelajari lini masa mobil, coba Gita dan Ricky bandingkan. Apa aja sih kelemahan dan keunggulan antara mobil dulu dengan mobil sekarang? Oke, Pak. Git, kita kerjain di bawah sini aja yuk. 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 Ya, ikutan lah, Papa. Nih, buku kamu. Makasih. Jadi kita bikin paragraf, Om. Iya, jadi kalian bisa membandingkan dua pilihan kendaraan kalian tadi berdasarkan bentuk, fungsi, kecepatan, dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Nah, Git, gimana kalau kita bikin tabelnya dulu? Baru kita buat paragrafnya. Boleh. Ayo. Yuk. Nah, aku sudah selesai. Tinggal kita isi aja kan? Iya, Git. Ricky dan kita kan baru belajar soal konfiks beran di sekolah. Nah, di paragraf pendek yang membandingkan dua buah mobil tadi, harus ada kata konfiks berannya juga ya. Oke, Om. Oke, Pa. Thank you.
Rizky, kita belum selesai nih. Bentar, Pak. Dikit lagi. Nah, kita udah selesai, Om. Nah, Rizky juga udah selesai. Oke, kalau begitu sekarang coba kalian jelaskan paragraf yang kalian buat. Oke, Git. Berdiri duluan. Sambil berdiri, biar kayak lagi kelas. Oke. Jadi, ini paragraf buatan kami, Om. Tadi kan Om udah bantu jelaskan apa aja kelemahan dan keunggulan mobil zaman dulu dan zaman sekarang. Seperti bentuknya semakin gaya dan pasti semakin nyaman. Rik, gantung kamu jelasin. Oh iya. Terus, mobil yang semakin modern, kecepatannya juga meningkat. Fungsinya semakin canggih dan lebih ramah lingkungan. Berbeda dengan mobil zaman dulu yang belum secanggih sekarang ini. Tapi untuk zaman dulu, biaya yang dibutuhkan lebih murah. Betul, hebat kalian. Nah, sekarang waktunya membaca paragraf yang kalian buat. Kita dulu deh. Mobil kesukaan Papa Riki adalah GT Sub. Kalau naik mobil tersebut ramai-ramai, penumpangnya bisa berdempetan karena hanya bisa diisi 4 orang penumpang. Konflik sebenarnya yang mana kita? Berdempetan, Om. Berasal dari kata dempet dan beran di sini berarti saling. Betul, hebat kita. Berarti kalian sudah paham ya pelajaran konflik beran? Sudah. Oke, sekarang ayo giliran Riki. Oke. Mobil sport yang digemari kita adalah memiliki bentuk yang sangat keren. Selain itu, mobil sport juga punya kecepatan yang sangat tinggi. Layaknya mobil pembalap yang sedang berkejaran di lintas balap. Konflik berannya ada di kata berkejaran, Pak. Yang artinya saling kejar. Betul, hebat Riki dan kita sudah paham sekarang. Tapi artinya kok sama-sama saling? Coba kalian sekarang kasih ke Papa konflik beran yang lain. Misal seperti yang artinya terjadi secara berulang. Berjatuhan, Om. Benar kita. Kalau yang artinya banyak pelaku? Berlarian. Benar, pintar kalian semua. Kalau begitu, Papa mau kalian membuat kalimat yang mengandung kata dasar berikut dengan konflik beran ya. Sebentar ya, Om. Aku ambil pulpen dulu. Teman-teman, ayo buat kalimat dengan kata-kata yang disebutkan ya. Oke, semua udah siap? Sudah. Sekarang kalian buat kalimat dengan kata datang, terus kata lainnya pegang, rebut. Oke. Oke, Pa. Akhirnya, Rik, kita selesai juga tugas dari Papa kamu. Papa kamu seru juga ya, bisa jadi guru tapi menyenangkan. Aku tiap belajar bareng Papa pasti kayak gitu. Biar sambil bermain juga. Kamu gak bosen di sini terus? Kita pindah ke depan yuk. Yuk, sambil lihat kegiatan orang lain di depan. Sebentar. Itu becak kan? Iya Git, tapi sayang banget becak udah jarang ditemukan. Padahal aku kangen banget naik becak bareng mama sama umaku. Bareng sepupuku juga deh. Kalian berempat naik becak, bukannya hanya menumpang 2 penumpang ya? Iya sih, tapi karena dulu aku sama sepupuku masih kecil, jadinya kita dipangku sama oma sama mama aku. Oh, jadi becak lebih banyak menampung penumpang ya daripada motor. Coba deh bayangin, motor kan hanya menampung 2 orang. 1 pengendara
dan satu lagi penumpangnya. Sedangkan sebuah becak bisa menampung 3 orang, 2 orang penumpang, dan 1 orang pengendara. Iya, secara jumlah kapasitasnya lebih banyak becak sih. Coba deh, kalau becaknya ada 14, berarti jumlah orang untuk becak sebanyak itu berapa? Tiga orang satu becak. Kalau 14 becak, 3 dikali 14. 14 kan jumlah dari 10 ditambah 4. Jadi caranya kita bisa kalikan dulu 3 dengan 10, kemudian 3 kali 4. Hasilnya dijumlahkan. Jadi 3 dikali 14 sama dengan 30 ditambah 12 ya. Hasilnya... Berdua. Sekarang kita pergi ke depan yuk. Yuk. Ayo. Loh, tumben hari ini rame banget. Memangnya biasanya sepi, Rik? Iya, biasanya kendaraan yang lewat di sini tuh nggak sebanyak ini. Oh. Rata-rata kendaraan yang lewat sini berapa? Aku sih belum pernah ngitungnya. Nah, Git. Apa? Kita coba aplikasikan pelajaran menghitung rata-rata yuk. Dengan mengamati jumlah mobil yang lewat. Boleh. Tapi aku nggak bawa buku catatan aku loh. Tenang. Ini buku catatan kamu. Wah. Bawain. Kasih ya. Kita kerjanya di sana aja yuk. Yuk. Ayo. Nah, di sini aja ya. Oke. Teman-teman di rumah ikutan ngitung juga ya. Kita sepakati waktu pengamatannya 1 jam aja ya. Sebelum mulai mengamati, kita buat tabelnya dulu ya. Untuk menulis jumlah kendaraan yang lewat di setiap 10 menit. Seperti ini. Ini harus ada tanda setiap menit, Rik. Nanti ketika tanda bunyi, kita isi deh. Oke. Ricky dan Gita sedang melakukan apa ya di depan gerbang? Tandanya apa ya? Apa ya? Kalian sedang melakukan apa? Papa. Kita lagi mengamati mobil yang lewat selama 1 jam, Pak. Dan kita sudah sepakat untuk menulis setiap menit sekali. Oh gitu, ya udah, sini Om bantu. Kita pakai stopwatch ya. Bentar. Nah, nanti kalau sudah 10 menit, Om kasih tahu. Nah, ini dia. Sudah siap semuanya? Sudah. Ayo, kita mulai dari sekarang. Yuk, ayo tulis. Selesai, sudah 6 kali 10 menit. Jadi bagaimana perhitungan kalian? Sama. Ya udah, yuk kita ke dalam yuk. Ayo. Yuk. Nah, sekarang Papa punya pertanyaan soal pengamatan kalian tadi. Tapi jawabannya ditulis di buku catatan ya. Oke, Om.
Teman-teman, ayo jawab bersama kami. Jangan lupa ya, tulis jawabanmu di buku catatan kamu ya. Ayo siap-siap. Pertanyaan pertama, berapa lama kalian melakukan pengamatan mengenai jumlah mobil yang lewat di depan rumah? 60 menit. 1 jam, Pak. Tadi kan Papa bilang, jawabannya harus ditulis di buku catatan. Oh iya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Di menit berapa mobil yang paling sedikit lewat dan di menit berapa mobil yang paling banyak lewat di depan rumah? Oh iya. Lagi yang pertanyaannya? Nah, ini pertanyaan yang terakhir. Seperti tujuan kalian mengamati mobil. Berapa rata-rata jumlah mobil yang lewat di depan rumah setiap 10 menit? Oke, kita hitung ya. Pertama jumlahkan, lalu bagi 6. Sudah, Pak. Kalau kita udah selesai belum? Sudah. Coba, Om lihat. Halo, iya Pak, ada nih Pak di sebelah saya. Oh iya, baik Pak, baik-baik Pak. Iya, sama-sama Pak. Gita, Papa kamu barusan telepon, katanya mau jemput. Dan udah deket dia katanya. Oke, Ricky, aku siap-siap pulang dulu ya. Makasih ya udah bantu aku main kesini. Om, makasih juga ya, berkat Om, kita belajar banyak banget hari ini. Sama-sama Gita. Nih, buku kamu, jawaban kamu benar semua. Kamu hebat. Oh iya, ngomong-ngomong hari ini kamu belajar apa aja sih? Banyak banget, Om. Mulai dari 5 asa mobil di dunia, kelengkap dan keunggulan kelemahan, dan Om juga ngajarin Kofix Beran. Terus, kita belajar menghitung jumlah penumpang becak juga. Dan terakhir tadi, kita menghitung rata-rata mobil yang lewat tiap 10 menitnya. Wah, ternyata banyak juga ya yang kalian pelajarin hari ini. Kita lain kali belajar bareng lagi ya sama Ricky, sama Om juga. Oke. Permisi, Pak. Iya, Mas. Papanya Gita sudah jemput. Oh, iya. Sebentar ya, Mas. Gita, Papa udah jemput tuh. Ya udah kalau gitu kita pamit dulu ya. Bye, Gita. Bye-bye. Bye. Dadah. Dadah.